mungkin ada satu insiden sebelum itu yang kita tak dapat lihat. Oh, ada tolakan ke atas pemain lawan dilakukan oleh pemain nombor 13 Badrul Afendi ke atas Leandro. Dan Badrul perlu berhati-hati kerana dia sudah pun menerima kad kuning. Ini dia sekali lagi. Ini tidak perlu daripada Badrul Afendi sebenarnya. Dia sepatutnya lebih mengetahui dia sudah mempunyai kad kuning. Dan insiden-insiden seperti ini boleh menghukum dirinya. Mungkin agak penasib baik yang pengadil tidak memberikan kad kuning yang kedua.